Mantap. Terima kasih. Sapi lokal harga 12.5. Sapi lokal emang ya. Hasilnya bagus. Jantan 12.5 ini guys ya, sapi lokal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel dari Pasar Hewan Pasar Wage Bumi Ayu. AF72 akan melaporkan harga sapi hari ini, terutama harga sapi betina hari ini. Oke. Jom yuk untuk mempersingkat waktu karena sudah siang, kita langsung saja. Ini punya siapa? Ini harga berapa nih Kang ini, Kang? Yang ini, Kang. Minta berapa? Tahu enggak minta berapa? 15-an. Oh iya betul guys ya. Yang ini yang tadi minta 15-an. Ini bakalan guys ya, ini bakalan calon indukan bagus-bagus ini guys. Ini 15. Ya ini 15-an guys. Waktunya terbatas. Ini sudah derek ya, sudah mendekati ini sudah minta kawin ini guys ya. Sudah tidak lama lagi ini sudah minta kawin ini guys ya. Hampir birahi nih yang 3 ekor ini 15-an guys, ini harga 15-an nego. Masih bisa digoyang guys ya. Betul ini punya juga kan Kak Endang ini kalau secara guys ya. 15-an. Oke, kita geser ke yang lainnya. Oh. Oke, ini 2 ekor punya Simbah nih, Mbah. Mbah, pada hari ini bawa berapa ekor, Mbah? Bawa 3 ekor. Yang satu sudah laku. 2 laku. Oh, oke, 2 sudah laku, sisa ini, Mbah ya. Oke, sisa 1. Yang ini harga berapa, Bosku? Ini harganya 11 ya. 11 masih nego, Mbah ya. Masih bisa digoyang, Mbah ya. Goyangnya goyang apa, Mbah? Goyang reggae. Ini Simba rupanya suka goyang reggae ini guys ya. Ini punya Simba, sisa 1 bawa 3, sisa 1 ini Simba minta 11. Masih bisa nego, masih bisa digoyang. Katanya goyang reggae ya, Pak. Goyang reggae di siang hari ini guys. Ya, 11 dah nego ini guys ya. Oh iya, oke. Okay. Kalau yang ini, Pak, minta berapa ini, Pak? 10 ya. Ini yang teman ya, punya teman. Ini minta 10, guys. Oke, okay, ini minta 10, guys. Si PO nih, PO. Rp10 juta nego, masih bisa digoyang, goyang reggae ya. Oke, coba kita geser ke indukan mana gerangan guys. Oke Kang Imam ini minta berapa Kang Imam? 12.5. Oh 13.5 ya. Ini sapi lokal guys ya, 13.5 saja. Rp13.5 nih guys, sapi lokal. Oke guys, cantik. Rp13.5 nego. Oke, kita geser ke sana. Ini lagi di nego sama Pak Guru Heri. Minta berapa nih bosku? 11 juta. 11 juta masih bisa dinego, Mbah ya? Masih bisa digoyang. Goyang apa ini? Goyang
goyang engkrok, sedang Pak Guru goyang reggae katanya ya. Oke, 11 juta saja gini guys ya. Ini bakalan ya, saya ini bakalan calon indukan ya. Calon indukan. Oke guys ya. Tinggi. Oke. Oke, ini geser ada di indukan ya, di indukan. Ini Kang dari Margasari ini. Dari Margasari. Oke, ini indukan ini. Minta berapa ini, Bosku? Minta 15.5. 15.5 ya. Ini masih bisa digoyang, Mas ya? Masih. Goyang apa nih, Bos? Goyang dombret lah. Goyang dombret. Ini masih bisa digoyang ya. Ini sapi pangon ya. Ini sapi pangon. Ini kalau tidak salah ini sapi asal Walahar ya. Apa mana? Margasari. Hah? Oh, das desa Kebantingan ya. Margasari ya. Geser ini. Coba. Mantap ini. Kang Uro. Metas berapa, Kang? 15. Ini untuk korban betina ya, untuk korban sapi betina ini untuk arisan Kang Heri, untuk arisan ini Kang Heri, arisan para guru Orpri 15 ini betina ini guys. Oke, untuk punggung. Oh, ini kayaknya untuk 200 ada nih guys ya, bobot hidup. Oke. Okay. 15 ini guys ya, mantep ini. Oh, ini bokongnya Pak Guru, ini bokongnya bokong Soima ini. Soima. Soima, Soima kampung nih. Oh, bokong janda. Jahe. Oke, 15. Yuk kita geser ke. Geser ke yang lainnya guys ya. Ini harga berapa yang ini guys ya? Jahe, janda hebat. Oh. Itu yang bokong itu jahe mah. Oh, yang itu janda hebat. Oke, kalau yang ini 12. Ini 12.5, 12.5. Ini nego ya, ini 12.5-an. Harga sapi ancor, guys. Ini masih dampak PMK, masih terasa banget, guys ya. Kenapa? Di samping para pembeli yang masih was-was, masih takut dengan adanya PMK ini, para pedagang pun sama rupanya guys ya, mereka masih ketakutan untuk membawa sapi dagangan mereka. Rata-rata sapi dagangan mereka masih berada di kandang para petani. Oke. Ini 12.5-an guys sih. Mohon maaf apabila laporan saya ini masih belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.